saya kebetulan sama dengan Bung Hersu, dengan Bang GN barangkali dari keluarga tentara, ingin yang kiri ditarik ke tengah, yang kanan ditarik ke tengah. Jadi seperti semangka begitu ya, hijau tapi dalamnya merah putih. Aktivis-aktivis dulu itu tidak bisa dilepaskan dari garis itu. Bung Hersu, keluarga tentara, dia PII. Kemudian kami ketemu ini karena sebagai aktivis pers mahasiswa. Jadi Bung Hersu dari Lampung, saya dari UNAS. Tokoh ini, tokoh aktivis pers mahasiswa. Sampai akhirnya ketemulah di sini dan lain-lain. Rocky ini akhirnya kita lihat bahwa ini seperti mutiara di bawah tanah. Ini ke depan pasti luar biasa. Mengapa Rocky tampil sebagai kampium? Bagi kami yang belajar komunikasi politik, begitu dia tampil sekitar tahun 2017, dia adalah bunga demokrasi. Kalau teman-teman belajar tentang komunikasi, terutama tentang televisi, televisi ini butuh kontroversi. Maka sesungguhnya sejak 2017, Rocky adalah raja talk show. Tanpa Rocky, no party. Jadi sama apa yang dilakukan semua. Yang dilakukan oleh Presiden Jokowi juga begitu. Dia coba untuk memperpanjang masa jabatan. Ini seperti saya bilang tadi, Cundokwan. Ingin 3 periode, sama dengan Cundokwan. Tapi kemudian, sekarang kita lihat, pimpinan MPR bertemu Presiden Jokowi di istana. Kita dalam kondisi bahaya sebenarnya. Apa yang dilakukan partai-partai politik saat ini juga begitu. Apa yang dilakukan Rocky Gerung itu bisa berpotensi dimanfaatkan oleh semua komponen untuk meraih keuntungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu pendahuluan dulu bagaimana awal mulanya kenal dengan Bung Rocky Gerung. Jadi ya, sebagai aktivis mahasiswa di Universitas Nasional, pertama kali saya membuat acara bedah buku, bukunya Abah Ridwan Saidi. Ini orang HMI, perwakilan garis ujung ke belakangnya adalah Mas Sumi. Lalu saya undanglah Rocky Gerung, waktu itu sarjana filsafat yang baru, dia kepala atau ketua sekolah ilmu sosial di bawah Yayasan Padi Kapas di Jalan Tekucik Ditiro Menteng. Jadi sekolah ini itu diisi oleh orang-orang PSI. Rahman Toleng, Arif Budiman, Salim Said,
dan juga Rocky Gerung. Tapi Salim Said bukan orang PSI. Lalu kita harus tahu dulu bagaimana PSI-nya mereka ini seperti apa. Mereka adalah PSI-nya Sutan Sjahrir. Jadi dulu PSI ini ada PSI-nya Amir Sjarifuddin dan Sutan Sjahrir. Kalau yang Amir Sjarifuddin itu lebih dekat kepada komunis, dan inilah yang terlibat dalam peristiwa Madiun. Nah, ada Salim Said di kumpulan orang PSI ini, saya jadi ingat bagaimana Jenderal Ahana Sution, TB Simatupang, itu bersimpati pada orang-orang PSI. Karena para pemikir, maka ini harus didekati. Nah, saya pikir Salim Said juga begitu. Nah, kebetulan saya kuliah di UNAS. UNAS ini yang mendirikan adalah orang-orang PSI. Antara lain Sutan Takdir Ali Sahbana, juga Sumitro Joyo Hadikusumo. Nah, kita ingat PSI dibubarkan oleh Presiden Soekarno karena dianggap terlibat dalam peristiwa PRRI Permesta. Sebelum dibubarkan, maka Presiden Soekarno memanggil dulu Sutan Sjahrir. Dia tanya, bagaimana ini Sumitro Joyo Hadikusumo terlibat? Ayahnya Prabowo Subianto, ya. Jawaban Sutan Sjahrir begini, kalau bicara tentang otonomi daerah, bahwa daerah harus dikedepankan, itu saya setuju. Tapi kalau terlibat dalam pemberontakan melawan pemerintah pusat, itu malah petaka. Tapi kata-kata Sutan Sjahrir itu tidak dianggap oleh Soekarno, dan PSI dibubarkan. Ini gara-gara Sumitro. Jadi tidak semuanya terlibat dalam hal itu. Jadi kembali lagi, bagaimana seorang Rocky Gerung ini, saya lihat bahwa saya melihat ada link antara Rocky Gerung dengan Universitas Nasional. Jadi memang UNAS itu juga perpaduan antara PSI dan Masumi. HMI itu kuat di UNAS. Jadi ini memang harus disatukan. Saya kebetulan sama dengan Bung Hersu, dengan Bang GN barangkali dari keluarga tentara, ingin yang kiri ditarik ke tengah, yang kanan ditarik ke tengah. Jadi seperti semangka begitu, ya, hijau tapi dalamnya merah putih. Nah, aktivis-aktivis dulu itu tidak bisa dilepaskan dari garis itu. Bung Hersu, keluarga tentara, dia PII. Kemudian kami ketemu ini karena sebagai aktivis pers mahasiswa. Jadi Bung Hersu dari Lampung, saya dari UNAS, tokoh ini, tokoh aktivis pers mahasiswa. Sampai akhirnya ketemulah di sini dan lain-lain. Rocky ini, akhirnya kita lihat bahwa ini seperti mutiara di bawah tanah. Ini ke depan pasti luar biasa. Jadi satu ketika saya ke sekolahnya, SIS itu sekolah yang tidak ingin orang hanya tahu satu ilmu. Tapi ini interdisipliner. Dia tanya, kayaknya lu tertarik pada politik dan militer, ya? Oh iya, dia kasih tesis tentang Jenderal Chun Dok-kwan, Presiden Korea tahun 80-88. Dia bilang begini, lu perhatikan, ini presiden ngehe nih, katanya. Nah, teman-teman, ngehe itu dulu artinya kayak ngeselin heh gitu, ya. Kira-kira hampir sama dengan brengsek. Artinya orang yang tidak disiplin, tidak taat aturan. Mungkin kalau Bung Rocky kemarin menggunakan kata ngehe, tidak jadi rame begini. Dan ternyata kira-kira berapa tahun kemudian, Chun Dok-kwan yang Bung Rocky Gerung bilang itu ngehe, ternyata betul. Akhirnya pada sekitar pemerintahan Kim Yong Sam, itu dia dijatuhi hukuman mati. Kemudian belakangan setelah Kim Yong Sam diganti
Kim Dae-yung, ternyata kemudian terungkap juga dia korup. Dia korup dan terlibat dalam upaya kudeta terhadap Presiden Park Chung-hae dulu. Jadi Presiden Park Chung-hae ini berkuasa 18 tahun dikudeta oleh Kepala Badan Intelijen Negaranya Korea. Nah ini ternyata orangnya Chun Dok-won. Chun Dok-won ini lulusan Akademi Militer Korea tahun 1955. Digantikan oleh Roh Tae-woo, ya itu juga militer. Nah, Chun Dok-won ini setelah berkuasa 2 tahun, 2 periode, ingin 3 periode. Ini mirip siapa ya? Kira-kira. Tapi kemudian konstitusi nggak bisa, akhirnya diteruskan oleh suksesornya ini, Jenderal Roh Tae-woo. Tapi di situ konstitusi diubah dari sebelumnya 4 tahun menjadi 5 tahun. Nah, belakangan kasus Chun Dok-won ini diuber terus sampai 2015 termasuk oleh pemerintah Amerika, dia harus dimiskinkan. Kemudian memang oleh Presiden Kim Dae-yung itu dimaafkan. Padahal Kim Dae-yung itu dulu dalam masa pemerintahannya Chun Dok-won itu dijatuhi hukuman mati. Pesannya adalah jangan mentang-mentang kalau lagi berkuasa itu menindas oposisi. Satu ketika terjadi rotasi atau siklus kekuasaan. Dan ini yang harus dipahami. Paham kan? Jadi itu tadi, sayangnya Bung Rocky kemarin tidak bicara tentang ngehe itu. Kalau ngehe aman dia. Nah, oke, saya kembali kemudian dari sisi komunikasi. Mengapa Rocky tampil sebagai kampium? Bagi kami yang belajar komunikasi politik, begitu dia tampil sekitar tahun 2017, dia adalah bunga demokrasi. Kalau teman-teman belajar tentang komunikasi, terutama tentang televisi, televisi ini butuh kontroversi. Maka sesungguhnya sejak 2017, Rocky adalah raja talk show. Tanpa Rocky, no party. Kira-kira begitu. Tanpa Rocky, no party. Nah, media massa memanfaatkan Rocky, biasanya analis politik seperti saya misalnya, itu ditempatkan di garis tengah. Tapi Rocky dianggap mewakili oposisi. Media massa butuh itu. Butuh orang kontroversi seperti Rocky Gerung yang punya kata-kata tajam, lugas, dan di luar pikiran orang. Dia memang menguasai filsafat ilmu politik. Betul tadi kata Dr. Mulyadi, kalau kita kuliah S3 ilmu politik, kerjanya memang tugas kita adalah membedah negatifnya penguasa. Itu terus-menerus. Tiap pekan. Pakai bahasa yang macam-macam boleh. Tapi karena di kelas. Jadi boleh. Dibedah semuanya dengan teori-teori ilmu politik. Jadi, sekali lagi saya bilang, Rocky adalah bunga demokrasi bagi pers. Tanpa Rocky, rasanya talk show ini hampa, tidak seksi. Jadi dibutuhkan Rocky. Jadi sesungguhnya media massa itu berhutang pada Rocky. Jadi biasanya seperti saya bilang tadi, analis politik ditaruh di tengah sebagai orang tengah. Ini enggak. Rocky langsung ditempatkan di kalangan oposisi menghadapi pemerintah. Dan ini penting. Dr. Mulyadi ini adalah dosen penguji tamu di mana-mana, termasuk di UNAS. Itu keras kalau menguji. Kalau misalnya menggunakan pisau analisis menghujat pemerintah, paling senang itu. Tapi harus bisa dengan bukti dan parameter-parameter. Nah, Rocky dengan filsafat politiknya
mampu menggugah. Dan tidak ada lagi kemudian sejak 2017 sampai sekarang superstar tokso gak ada lagi selain Rocky Gerung. Jadi bagi ilmuwan politik, semua membutuhkan Rocky Gerung. Oposisi membutuhkan Rocky Gerung. Karena kita sekarang sedang berhadapan, kalau menggunakan teori topeng kekuasaan dari Profesor David Walter Runciman, itu ada yang namanya teori topeng kekuasaan. Bunyinya kira-kira seperti ini. Kemunafikan politik yang paling berbahaya manakala aktor politik mengklaim dirinya menjalankan politik tanpa kemunafikan. Jadi kemunafikan itu adalah fakta politik. Lalu bagaimana kita menghadapi kemunafikan dalam politik itu? Kita harus bisa membedakan kemunafikan yang berbahaya dan yang tidak berbahaya. Yang tidak berbahaya adalah berbohong pada diri sendiri. Tapi yang berbahaya adalah kebohongan terhadap publik. Misalnya, saya tidak akan menaikkan harga. Saya tidak akan impor. Itu dibuktikan semua menggunakan teori topeng kekuasaan. Bohong semua. Jadi akhirnya bagaimana Rocky Gerung melihat figur kepemimpinan nasional ini adalah bukan apa yang dikatakan, tapi apa yang tidak dikatakan. Saya ingat waktu Jenderal Gatot Nurmantio ini menjadi Pangkostrat, termasuk yang memesan mobil SMK banyak banget. Bukan gitu Bang Gen ya? Iya. Iya. Oh, jangan dibongkar ya. Oh ya. Nah, kira-kira sedang kena tipu lah. Ini ilmiah ya, ilmiah. Jadi pakai teori topeng kekuasaan. Jadi nanti yang disalahkan sih ya, silakan Profesor David Runciman dari ya, dan Cambridge. Dan yang salah juga yang nipu kan. Kalau yang ditipu kan korban gitu ya. Oh gitu ya. Iya. Ya. Jadi memahami Rocky Gerung itu, kita harus lihat kulturnya. Kultur dia adalah kultur PSI yang memang cerdas dan itu diakui oleh para elit-elit militer. TB Simatupang, AH Nasution, termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono IX waktu itu merasa harus dekat dengan PSI. PSI gak boleh kemudian ditarik ke kiri seperti kasus Amir Sarifuddin, dia harus ditarik ke tengah. Harus didekati dengan Islam. Maka pertemuan misalnya Rocky dengan kelompok-kelompok Masumi dan segala macam bisa kita pahami kalau lihat latar belakang sejarah. Jadi PSI itu dalam pemilu 55 hanya mendapat 2%. Tapi di kabinet dia sampai menempatkan 5 orang. Orang-orang pintar. Dan ketika SMA, salah satu buku yang mempengaruhi pikiran saya adalah bukunya Suhogi. Itu kan seperti Rocky Gerung, orang PSI, tapi cara berpikirnya bagaimana mengkritik pemerintah. Jadi saya ingat bahasa yang digunakan Rocky ini pada tahun 1966, mahasiswa malah lebih jahat lagi ketika menghujat ibu negara, Hartini Soekarno, istri ketiga Soekarno. Sampai kemudian gemetar Soekarno bicara bahwa karena di tembok di batu tulis istana ditulis Lonte Agung. Sampai kemudian PM Kri dipanggil. Apakah Yesus mengajarkanmu seperti itu? HMI dipanggil. Apakah Nabi Muhammad juga mengajarkan seperti ini? Ibu negara adalah ibumu juga. Panggil semuanya. Nah, jadi ingat saya,
tahun 1964 ketika pidato 17 Agustus peringatan ke-19 ulang tahun proklamasi Indonesia, Soekarno bilang kondisi negara dalam pidatonya tahun vivere peris coloso. Vivere artinya hidup, peris coloso rempet bahaya. Jadi ini bahasa Itali, vivere coris coloso, yang lengkapnya sebenarnya vivere coris colosa mente. Nah, pada saat itu situasinya juga Soekarno nyerempet-nyerempet bahaya. Misalnya dia coba menyerang Inggris lewat Wikora itu. Itu kan menantang negara raja kolonialis itu Inggris. Kemudian Soekarno juga jangan lupa pada Kongres PNI dia menempatkan orang-orang PKI ke dalam PNI, diubah. Jadi saya pernah menulis PKI berbaju PNI. Itu berbahaya, sampai juga peristiwa bagaimana dia memaksa membuat angkatan kelima, membuat Nasakom. Ini yang ditentang oleh jenderal-jenderal angkatan darat, berani menentang. Itu betul-betul nyerempet-nyerempet bahaya. Dan terakhir ujungnya adalah ketika jenderal-jenderal angkatan darat itu dibunuh, dia hanya bilang, ya inilah yang nyerempet-nyerempet bahaya, tanpa maaf dan lain-lain. Nah, kondisi kita saat ini adalah vivere colis colus. Apa yang dilakukan Rocky Gerung adalah vivere colis colus, nyerempet bahaya. Diskusi kita juga kira-kira gitu, vivere colis colus. Ini live ya, Bung Ginting, udah di. Iya, siap. Jadi sama apa yang dilakukan semua, yang dilakukan oleh Presiden Jokowi juga begitu. Dia coba untuk memperpanjang masa jabatan. Ini seperti saya bilang tadi, Cundokwan. Ingin 3 periode, sama dengan Cundokwan. Tapi kemudian, sekarang kita lihat, pimpinan MPR bertemu Presiden Jokowi di istana. Vivere coris colus. Kita dalam kondisi bahaya sebenarnya. Apa yang dilakukan partai-partai politik saat ini juga begitu. Apa yang dilakukan Rocky Gerung itu bisa berpotensi dimanfaatkan oleh semua komponen untuk meraih keuntungan. Kita tahu bagaimana Soekarno gagal mengendalikan negara di tengah situasi politik panas, di tengah situasi ekonomi yang buruk, kondisinya sama. Sekarang orang ingat lagi, mana uang 11.000 triliun yang dulu ada di kantong, katanya. Ditanya, kenapa kemudian untuk membangun IKN, karena Rocky bicara terkait dengan IKN, Bung Hersu, ya? Ya. Kenapa hutang? Saya ingat, sebagai wartawan senior, itu tuh saya tetap rajin mengikuti, misalnya dulu ketika Bang GN jadi Panglima TNI, saya ikuti bagaimana konsentrasi beliau memperkuat pertahanan di Indonesia Timur. Bagaimana di Biak yang dulu bekas markas Belanda, markas militer Jepang, sekutu dan lain-lain, dibuat oleh Bang GN. Konsentrasi ke situ. Karena tahu ancamannya sekarang adalah itu. Bukan ibu kota negara baru. Jangan lupa, sekarang Papua New Guinea menyediakan wilayahnya dengan pasrah untuk tentara Amerika. Artinya hanya berbatasan dengan Irian Jaya, dengan Papua. Terus kita masih bisa konsentrasi untuk IKN. Mau diambil dari mana dananya? Kita harus ingat konstitusi mengamanatkan kita untuk biaya pendidikan 20%. Biaya perlindungan sosial dan kesehatan sekitar 25%. Berarti sudah 45%. Mau diambil dari mana?
untuk bangun IKN itu. Teman-teman, kita ingat bagaimana Pak Harto, Presiden Soeharto, membangun Mabes TNI di Cilangkap. Itu sudah dipikir jauh-jauh karena dia akan membangun ibu kota di Jonggol, didekatkan. Jadi bukan tiba-tiba, dia sudah jauh-jauh hari berpikir itu. IKN, ada setidaknya 8 bahaya pembangunan IKN. Pertama, jaraknya hanya sekitar 2000 km dari Kinibalu. Kita masuk dalam rudal balistik negara-negara kuat. Belum lagi itu berada di Alki, alur laut kedua. Bahaya, ancamannya luar biasa. Nah, kalau ini kita masih berpikir IKN, mungkin Rocky juga berpikir begitu. Ingat ya, yang namanya penjajahan tujuannya ada 3G. Satu, gold. Ingin mendapatkan emas dalam pengertian sumber daya. Lalu glory, kejayaan sebuah negara. Yang ketiga, gospel. Agama atau ideologi. Rocky tentu khawatir tentang ini, termasuk ideologi. Jadi tanpa militer masuk ke Indonesia, sesungguhnya kita sudah terjajah. Oke, mungkin dipersingkat sedikit ya. Siap. Bung. Oke. Ginting. Jadi menurut saya kondisi demokrasi kita sesungguhnya sudah sekarat. Sudah sekarat ketika presiden terus cawe-cawe dalam urusan-urusan yang tidak seharusnya presiden muncul. Misalnya ikut terlibat dalam pemilu. Ini bahaya. Karena dia punya infrastruktur, punya sumber daya yang bisa kemudian mengendalikan. Seharusnya dari teori birokrasi, yang disebut birokrasi, birokrasi sivil maupun militer, kalau kita lihat teorinya Hegel atau Max Weber, itu yang namanya birokrasi harus ada di tengah, netral. Hanya Karl Marx, birokrasi itu berpihak. Maka kalau presiden berpihak, maka ini sama saja dengan keberpihakan seperti di negara-negara komunis. Jadi tidak boleh presiden cawe-cawe dalam pemilu. Presiden menentukan kemudian dia harus dekat dengan salah satu calon, menjauh dari calon yang lain, atau berusaha menghalangi dan lain-lain.